Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan buat roti yang tengah viral sekarang ni di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Kita akan buat world roll bread. Susah nak sebut kan? Okey, jom kita start. Okey, bermula sekali macam biasa, kita masukkan bahan-bahan kering dahulu. 400 gram tepung gandum protein tinggi, 6 gram yeast kering, 4 gram improver, 6 gram garam halus dan 40 gram gula caster. Dan seterusnya, kita mixkan kesemua bahan-bahan tadi pada kelajuan perlahan. Seterusnya, kita dah boleh masukkan 220 gram susu segar dan 20 gram susu pekat manis dan uli pada kelajuan sederhana sehingga dough terbentuk. Dan yang akhir sekali, kita masukkan 24 gram butter dan sambung uli sehingga kita mendapat dough yang elastik. So, untuk video hari ini, saya buatkan dua jenis pattern. Satu menggunakan loyang sandwich dan satu lagi menggunakan loyang bulat. Okey, kita akan bahagikan dua kepada 8 bahagian, 4 biji bagi setiap loyang. Untuk loyang sandwich, kita timan dough seberat 120 gram setiap satu dan untuk loyang bulat, kita akan timang dough seberat 60 gram setiap satu dan rounding dengan kemas. Okey, dah siap dah kita punya roti hari ni, wool roll bread. Macam saya kata tadi lah, susah nak sebut. Dan hari ni saya buatkan dua jenis pattern. Kita ada yang bulat dan juga saya gunakan acu sandwich loaf. Macam ni lah. Okey, daripada Uma Pan ada sandwich loaf dan juga yang bulat. Alright, so inilah hasil dia. Jom kita rasa. Mari dekat sikit. Kan? Kita rasa roti dia macam mana. Okay. Wow. Okay, so dalam dia ni tadi dia ada inti sunding. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi?
Dia punya teki tu serundeng tu memang sedap. Roti dia pun lembut, fluffy kan. Okay, right. Tak ada habis ni. Duk punya makan sedap sangat. Okay, ingat ni roti dia memang gebu. Memang gebu kan. Baik, itu saja. Setakat itu saja kita punya video hari ini. Dan insyaAllah saya akan kongsikan video-video roti-roti yang lain pula. Okay, bye-bye.